pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat pimpinan dan perlindungan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Saat ini kami akan mempelajari Sekolah Sabat. Kiranya Engkau berkati kami dengan curahan Roh Kudus agar kami dapat mengerti mengenai pelajaran firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 dengan judul Tanggung Jawab Duniawi dan Hasil Surgawi. Bacalah Markus 12 ayat 13-27. Ayat 13, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seseorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menulis perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah anak Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Apakah yang sedang terjadi di sini dan kebenaran-kebenaran apakah yang Yesus ajarkan? Para pemuka agama sedang berusaha menangkap Yesus dengan cara yang dapat mereka gunakan untuk mendakwa dia, baik kepada gubernur Romawi maupun kepada orang banyak. Kontroversi kali ini adalah pertanyaan mengenai pembayaran pajak. Pada waktu dan tempat itu, menolak membayar pajak dapat dianggap sebagai pemberontakan melawan pemerintah Romawi, sebuah pelanggaran serius. Jawaban Yesus untuk memberikan kepada Kaisar hal-hal yang merupakan hak Kaisar, dan kepada Allah hal-hal yang merupakan hak Allah, melepaskannya dari jebakan, namun juga memberikan petunjuk yang mendalam mengenai tanggung jawab orang percaya kepada pemerintah. Ia menyatakan bahwa karena mereka tinggal di bawah perlindungan kuasa Roma, mereka harus memberikan kepada kekuasaan itu sokongan yang dituntutnya, selama kekuasaan ini tidak bertentangan dengan kewajiban yang lebih tinggi. Tetapi sementara tunduk pada undang-undang negara dengan damai, mereka harus memberikan kesetiaan mereka yang utama kepada Allah setiap saat. Ellen G. White Alpha dan Omega, jilid 6, halaman 228. Apa yang muncul berikutnya adalah sebuah pertanyaan tentang kebangkitan orang mati. Orang Saduki adalah sekelompok keimamatan yang hanya menerima 5 kitab Musa sebagai kitab suci. Mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Skenario yang mereka sampaikan kepada Yesus barangkali bersifat hipotesis. Ini melibatkan 7 laki-laki bersaudara dan 1 wanita. Menurut hukum Musa, untuk mempertahankan harta benda dalam satu garis keluarga, jika laki-laki yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki,
maka saudara laki-lakinya akan mengawini janda tersebut, dan setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara sah adalah anak dari orang yang meninggal tersebut. Ulangan 25 ayat 5-10. Dalam upaya untuk mendiskreditkan doktrin kebangkitan, orang-orang Saduki menunjuk kepada satu dilema moral mengenai siapa yang akan menjadi istri wanita tersebut dalam kebangkitan. Yesus menjawab argumentasi mereka dalam dua langkah, merujuk pada kitab suci dan kuasa Allah. Pertama, dia menggambarkan kuasa Allah dalam kebangkitan dan menunjukkan bahwa tidak akan ada pernikahan di surga. Kemudian dia membela doktrin kebangkitan dengan meminta banding kepada Keluaran 3 ayat 1-22, di mana Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus menyiratkan bahwa ini berarti mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak bisa tetap mati jika Allah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang saat ini sudah mati. Jika seseorang bertanya kepada Anda, apakah Anda mengetahui kuasa Allah? Apakah yang akan Anda jawab dan mengapa? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih telah pimpin, melindungi, dan menjaga kami. Sertailah pemirsa yang telah mendengarkan dimanapun mereka berada, menjauhkan mereka dari mara bahaya, menyertai mereka, menjaga mereka, menyertai dalam setiap pergumulan-pergumulan dan aktivitas-aktivitas mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.